Melalui pesan singkat dan kiriman video, salah satu pelatih Taekwondo Jawa Barat, Cepi Firmansah, memberikan informasi terkait pelaksanaan pola latihan Taekwondo IN selama masa pandemi COVID-19. Ia menjelaskan pelaksanaan latihan tetap dilakukan baik itu secara mandiri maupun bergilir kepada masing-masing atlet. Cepi sendiri saat ini memperlakukan latihan secara mandiri untuk menjaga kebugarannya di tengah pandemi. Hal ini dilakukan agar kondisi dan daya tahan tubuhnya tetap terjaga. Metode latihan para atlet binaannya juga disesuaikan dengan kondisi saat ini. Tidak lupa, para atlet binaannya dihimbau untuk mengikuti aturan pemerintah selama pandemi COVID-19 dan memperbanyak asupan suplemen yang bisa meningkatkan imun tubuh. Agenda latihan mandiri atau bergilir ini akan terus dilakukan sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Proses pemantauan langsung juga akan diterapkan secara online untuk melihat perkembangan atlet agar tetap berlatih. Dari Jawa Barat, Cevi Alfiadrian melaporkan.